Selamat malam warga Jabar. Saya Igrusina dari UPTD P3 LLAJA Wilayah 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Hari ini Minggu 25 Desember 2022 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat melaporkan situasi arus lalu lintas di Poskotis Rindu Alam Puncak Kabupaten Bogor. Saat ini sudah diberlakukan normal dari kedua arah, dari arah Bogor, Jakarta menuju Puncak terpantau ramai lancar dengan kecepatan rata-rata kendaraan 40-50 km per jam yang didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Begitupun sebaliknya dari arah Cianjur Puncak menuju Bogor, Jakarta terpantau lancar dengan kecepatan rata-rata kendaraan 30-40 km per jam yang didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Dengan kondisi cuaca saat ini hujan, dihimbau kepada wargi untuk berhati-hati dalam berkendara dan utamakan keselamatan.